Khairullah melaporkan selaku CEO PT BDS bersama Direksi dan Komisaris mengucapkan selamat atas pelepasan dan keberangkatan mahasiswa membangun desa Perdana 23 Universitas Brawijaya. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan tugas pengabdian kegiatan masyarakat. Universitas Brawijaya berusaha menawarkan solusi bagi masyarakat melalui mahasiswa dan juga dosen pembimbing lapangan dan juga dosen-dosen yang tidak terlibat langsung di lapangan berusaha memberikan yang terbaik melalui program-program inovasinya. Dalam kemasan pengabdian masyarakat berwujud mahasiswa membangun 1000 desa. Saya Erika dari Fakultas MIPA akan diberangkatkan ke Desa Sanantrejo. Dan saya Safra Fadlatus Syadia akan diberangkatkan ke Desa Sidorenggo. Untuk teman-teman semua, semoga sukses dan acaranya bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mewujudkan UB untuk membangun 1000 desa dengan sukses dan maju. MMD Perdana tahun ini mudah-mudahan menjadi sebuah studi tiru bagi kemanfaatan desa yang ada di Indonesia, dimulai dari Jawa Timur. Mudah-mudahan segala sesuatu yang direncanakan oleh Civitas Akademika Brawijaya mendapatkan model yang baik dalam rangka membangun masa depan yang cerah untuk desa menuju dan mengisi Indonesia Emas 2045. Khairullah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa membangun desa. Sukses!